Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di toko spare part, ya. Toko spare part namanya Otomat 99, teman-teman. Ya, Otomat 99 di sini menerima servis mobil, ya. Tune up, kaki-kaki, ganti oli, body repair, ya. Body repair, cat dan juga las. Nomor teleponnya, teman-teman, ya. 0817 02 24 623. Di video juga ada, ya. Yang menarik lagi di sini ada mobil yang mau dijual, teman-teman, ya. Ini Ford Escape tahun 2009, ya, tahun 2009. Ini masih original, teman-teman, masih original. CC-nya 2500 tapi irit, ya. Kata pemiliknya ini memang irit dengan Yaris hampir sama, ya, dengan Yaris hampir sama untuk apa namanya bahan bakarnya, ya, ya, konsumsi bahan bakarnya nggak boros, hampir sama dengan mobil Yaris. Bedanya ini 2500 cc-nya Ford, ya. Dijual 55 juta aja, teman-teman, ya. Dijual 55 juta aja ini, ya. Jadi teman-teman yang minat dengan mobil ini, langsung aja teman-teman hubungin, ya, nomor telepon di video itu, nomor telepon langsung pemilik tokonya, teman-teman, ya. Pemilik toko, ya, Ford Escape tahun 2009. Ini yang menarik dari mobil ini apa nih? Kacanya bisa dibuka, nggak perlu buka pintunya, ya. Pintu bisa dibuka ke atas. Pintu ke atas, tapi kacanya doang juga bisa. Kayak jendela rumah, ya. Kacanya aja dibuka tanpa kusennya ngebuka, milu ikut buka gitu. Nah, di sini ada ininya. Ini canggih nih mobil nih. Benar. 55 juta aja, teman-teman. Ya, udah dapat Ford Escape. Wah, luar biasa. Mobil Ford. Nyaman, semua elektronik katanya. Sistemnya meskipun tahun 2009. Ya. Nah, ini teman-teman, ya. Terus di sini ada mobil nih sampel, teman-teman, ya. Ini Daihatsu tahun 2024, teman-teman, ya. Tahun 2024 ini tipe standar, ya. Tipe M, Ayla, tipe M, ya, tipe standar. Tapi di sini, ya, di toko spare part Otomat 99 dimodifikasi, teman-teman, ya. Ini jadi tipenya bukan standar lagi. Ya, di sini udah ada lampu rem juga, ya. Spoiler kamera, ya. Spoiler kamera juga, teman-teman, ya. Wiper juga udah ada, ya. Jadi bukan tipe standar lagi ini, ya. Awalnya ini tipe standar, ini baru sebulan, teman-teman. Mobil baru sebulan. Nomornya cakep nih, 2224 BFOP, ya. Terus di sini ada antena juga, ya. Itu oke, ya. Terus di dalamnya juga ini udah di banyak perubahan, teman-teman, ya. Ini bukan tipe standar lagi. Awalnya peleknya kaleng, ini diganti, ya, sama pelek second yang ini tipe M standar, ya. Tipe M standar, Pak, ya. Tipe M standar, tipe paling rendah, tipe paling rendah, ya, ya. Tipe paling rendah dibuat. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar, Pak? Baik. Dengan Bapak Supardi. Bapak Supardi, ya, ya. Ini tipe M, ya, Pak? Iya, tipe M standar. Tipe M standar, ya. Dirubah jadi tipe yang paling atas. Tipe tertingginya, ya? Iya, tipe tertinggi. Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla. Tahun 2024. Tahun 2024, teman-teman, ya. Ini terus di sini juga tambahan. Tambahan ini, ya, ada di kita. Ada, ya, Pak. Berapa harganya, Pak? Harganya cuma sekitar 200-an, kalau plus pasang 275. Pasang 275. Ya. Kalau ini, Pak? Kalau variasi ini murah. Murah, ya? Murah. 200. 200 aja, teman-teman, ya. Kiri kanannya, Pak? Iya, spionnya kanan kiri 1,5 juta. 1,5 juta pakai spion? Pakai spion Avanza All New. Avanza All New. Iya, ya. Ring lampunya itu, ya. Pakai ring lampu. Iya, ring lampunya itu kanan kiri pakai. Ini, ya, Pak? Pakai All New juga. Oh, ini, ya? Iya, yang itu. Oke. Okay. Fog lamp. Fog lamp. Ya, itu cuma 1 juta.
1 juta ya, kiri kanan ya Pak? Iya, kiri kanan. Oke. Sama variasi ini. Variasi ini letter jet itu. Lampu ya, letter jet. Berapa itu Pak? Itu kena 150 sama variasi bawah ini. Sama variasi bawah? Ya, lampu ya? Bawah itu kena 300. Kena 300, ini keren nih Pak warnanya ya. Ya, ini nanti warnanya apa Pak? Putih? Ungu ya. Wih, luar biasa. Nomornya Pak yang paling bagus Pak? Nomornya 3224. Nomornya cakep Pak. Nah ini? Itu towing. Towing, variasi towing ya Pak? Harga 125. Ya. Tulisan Daihatsunya memang dari sana Pak? Itu tambahan. Tambahan. Ya, tambahan. Tambahan. Emblem ya. Yang di belakang dirubah ke depan, tapi dipotong. Potong ya. Supaya dia supaya apa ya, elegan. Supaya elegan ya, ada yang di depan. Door guard itu. Door guard berapa, Pak? Ya, ini ya. Kena 150. 150 ya. Nah, oke. Okay. Belakang itu antena itu kena. Antena pasang itu kena 300. Antena 300 sama pasang. Spoiler Pak? Spoiler ini tambahan ya. Spoiler pakai dari Suzuki. Ya, Suzuki itu harganya kena 800. 800 ya. Spoiler ya. Tapi pas itu ya Pak ya? Iya. Ada dudukannya ini. Reflektor, reflektor atas. Reflektor atas. Ini dari Avanza Lama. Tapi nyala dia? Nah, bisa dinyalain dan bisa tidak. Oke. Ya, Avanza Lama. Avanzanya berapa harganya Pak? Itu harganya kena 600. Harganya kena 600. Ya, oke. Sama reflektor bawah itu pasangan. Oh iya, kiri kanan ya? Pakai Avanza itu. Avanza reflektor juga. Itu kamera aktif? Kamera aktif. Kamera aktif. Iya. Kamera berapa Pak? Kamera kena, kamera itu kena 4,5. Kena 4,5 aja kamera. Ya, sama itu apa, knalpot di kantung. Ya. Knalpot tracing? Iya, knalpot tracing. Tracing berapa Pak? Knalpot tracing itu kena 250. Kena 250 knalpot tracing. Ya. Ini kaki-kaki juga udah ada pilok ya? Cuma dicat. Oh, cuma dicat. Promonya dicat. Dalamnya. Oh, biar ada warna. Iya, iya. Biar ada warna karena ini. Iya. Coba ikan merah. Merah. Itu, nah, itu Brembo itu. Nah. Brembo. Ya. Brembo berapa, Pak? Brembo itu cuma 200 kanan kiri. Brembo 200 kanan kiri. Jadi ini alamat di mana nih, Pak? Bengkel otomat 99. Cipesil ya. Iya, Cipesil. Cipesil. Samping Taman Cipesil. Samping Taman Cipesil, ya, Cikarang Selatan. Iya, samping Indomaret, samping Taman Cipesil. Udah. Samping Indomaret, samping Cipesil, udah ya. Itu patokannya ya. Iya, udah. Karena oke. Samping Taman Cipesil enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Iya kan, ada kan? Loh. Hanya di sini aja. Iya. Pas banget. Buka setiap hari? Setiap hari buka. Dari jam? Dari jam 8:30 ya, sampai jam 6:30. Dari 8:30 sampai jam 6:30 setiap hari. Ini di desanya Desa Ciantra ya? Desa Ciantra. Cipes, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Iya. Nomor telepon juga ada. Ya teman-teman mau tanya-tanya harga spare part bisa ke spare part, nomor ya, telepon ya? Buka body repair, steam, car wash, ada semua. Ada semua, body iya, repair, body repair, steam, pengecatan. Ini pengecatan. Kosong ke pengecatannya ya. Knalpot. Oke, okay. Knalpot. Ya, rubah-rubah knalpot seperti suara apa? Kering atau basah gitu ya? Enggak, Mas, suara apa kemarin enggak? Suara apa? Suara apa? Kenalpotnya? Panji apa kunci enggak? Iya, suara apa itu di atasnya aja. Binatang. Oh, suara binatang bisa? Bisa, suara itu kayak apa itu? Aduh, binatang apa sih itu? Yang kayak anjing itu? Serigala. Ah, iya. Bisa juga? Iya. Oh. Ada suara serigala yang suara galak, suara segala halus ada. Bisa. Ya, ini bisa. Mobil dijual, Pak? Dijual. Dijual Ford? Ford tahun 2008. Ford Epres ya? Iya. 2008. Ford Escape. Escape. Escape ya. Tahun 2008. Dua baris ya? Dua baris. Ya. CC-nya 2500. CC-nya 2000. 2500 ya. 2200. 2200 CC-nya. CC-nya 2200 ya.
Oke, masih standarnya? Masih standarnya. Pelek standar? Pelek sudah nggak dirubah. Oh, diganti Mercy ya peleknya ya, teman-teman. Ganti Mercy. Dijual harga berapa, Pak? 55. 55 aja? 55 juta. Pajak? Pajak hidup. Pajak hidup. Ya, pajak hidup dijual 55 juta aja teman-teman ya. Oke. Di lokasi Cipes, dekat Taman Cipes ya. Samping Taman Cipes, dekat Indomaret ya, Cipes Hill. Taman Cipes Hill, sebelahnya Indomaret. Sebelahnya Indomaret persis ya. Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Desanya Desa Ciantra, teman-teman ya. Desa Ciantra. Ya. Pak, kita masuk dulu, Pak. Ya, jadi teman-teman berantakan dulu sih. Enggak, kita ke atas. Ke atasnya. Ke atasnya. Ini ada bumper-bumper. Bumper-bumper. Pajero. Gitu. Bumper-bumper Pajero. Ya, tinggal hubungin aja nanti kalau mau. Kalau mau tinggal hubungin nomor telepon ya, Pak ya. Nomor telepon Bapak langsung. Iya, siap. 081 70 22 46 23. Set di situ ya. Siap. Ada, nah, udah ada. Ada semua pokoknya, tinggal hubungin ya, aja. Tinggal hubungin aja ya, teman-teman. Nah ini knalpot ya, ininya ya. Ini knalpotnya ini. Silensernya ini ya. Ya, ya. Silensernya teman-teman ya, knalpot. Lengkap nih teman-teman ya. Terus towing juga ya Pak ya, towing ya. Towing-towing juga ada ya. Towing-towing harganya murah kali ya Pak ya. Dari mulai harga berapa? Dari mulai harga sampai pasang 650. Ya, paling murah. Paling murah buat mobil apa? Mobil apa aja? Mobil apa aja ya. Dari mulai 650 paling murah teman-teman ya. Ya. Di sini lengkap banget teman-teman. ARB ya. ARB. Ya, ARB. Mereknya ARB. Ya, merek ARB teman-teman. Ya. Sama pasang loh itu. Itu sama pasang, 650 pas sama pasang teman-teman. Bisa apa namanya, masih terbungkus ya Pak ya? Masih terbungkus ini. Barang-barang masih oke okay, teman-teman ya. Oke. Okay. Terus di sini juga tadi ada body repair ya. Kebetulan mobilnya lagi kosong nih. Spion baru atau second, Pak? Itu. Yang itu, di lemari. Kalau spion-spion itu ada spion second, ada yang baru. Ada yang second, ada yang baru. Ya. Kisaran berapa harga spion? Kalau second harganya lebih murah. Lebih murah ya. Lebih murah second. Second lebih murah, Pak. Lampu rem itu baru apa second? Itu ada baru, ada second. Ada baru, ada second. Jadi teman-teman. Baru ada second ada. Jadi yang cari yang mahal ada, cari yang murah juga ada ya, Pak. Ya. Komplit di sini benar-benar. Ya. Yang second juga ada, yang baru juga ada. Itu yang melingkar itu apa itu? Kalau itu over fender. Over fender, oh over iya. Fender itu apa? Over fender penghalang cipratan air, penghalang itu over fender. Oh, apa namanya? Spatbor iya, di atas ban. Semua mobil ada? Semua mobil ada. Baru atau bekas? Itu barang unit, lelangan ya. Barang lelangan. Baru. Tapi baru, nah teman-teman ya, yang di atas mobilnya itu spatbornya biar kolong-kolong mobilnya nggak keropos ya Pak. Iya. Jadi kotorannya bisa turun pakai itu ya teman-teman ya. Harganya berapaan Pak? Itu paling murah? Paling murah itu kena 100.000. Empat? Satu. Oh satu, 100.000 satu. Tapi tidak pasang. Tidak pasang? Iya. 100.000 nggak pasang. Nggak pasang, oke. Okay. 100.000 nggak pasang. Kalau dipasangin? Sekitar 2,5 ya, sekitar 2,5. Oke, nah ini teman-teman ya, di sini body repair juga. Jadi teman-teman mobilnya ada kendala apa-apa bisa kesini juga. Mobil bekas tabrakan atau mobil apa hancur tabrakan bisa di sini diperbaiki ya. Iya, dulu kan hancur-hancur bisa. Benar. Pernah mobil habis kan. Ya. Udah hilang aja fotonya. Ya, itu ya, di otomat 99. Tabrakan masuk. Fortuner? Iya, hari Senin. Hari Senin. Fortuner sama Mobilio. Dua. Mobilio. Oke, mereka body repair juga? Iya, body repair. Body repair. Mobil hancur ya. Spion hancur. Jadi nanti hari Senin masuk teman-teman ya. Ya, spion Fortuner 3 juta aja kita bisa kasih harga 700. Fortuner 3 juta harga kasih harga 300 aja. 700. 700 aja. Iya. Oke. Nah, itu murah banget, Pak. Ada emang spionnya, Pak? Ada spionnya. Ada ya. Berarti yang ini dong, yang second. Second. Second jatuhnya. Kalau yang barunya ada juga?
barunya ada kenangannya ya gitu sekitar hampir 3 jutaan. Oke. Okay. Barang-barang. Ya, ini barang copotannya. Semua ini. Ada nah. Sih di dalam-dalam sini dulu lampu-lampu baru. Ini soalnya masih berantakan okay. Sih. Masih berantakan yang nah, apa? Baru pindah. Baru pindahan, Pak. Iya. Emang yang di depan yang di Cipes Otopat tinggal satu toko kan? Tinggal satu toko. Kan berapa? 4 toko situ tadi. Oh iya iya. Dulu 4 toko. Ini separuh saya lelang barang ini. Separuh dilelang. Iya. Karena di sana tokonya cuma satu. Iya, di depan satu masih bilang cuma 9. Heeh. Jadi 2 sekarang. Dari dulu kan 2. Iya, dari 2. Dulu sana banyak. Heeh. Dulu 4 unit kan dulu. 4. Jadi sekarang di sana 1 ya. Iya, kalau 99 terkenal lah di Cikarang ya. 99 udah terkenal teman-teman di Cikarang. Jadi teman-teman ya. 99 motor udah terkenal banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung aja ke Cipes Otopat ataupun langsung ke Cipesil ya Pak? Iya Cipesil. Cipesil, Cipesil itu di dekat ya. Otomat 99. Ya wilayahnya wilayah Otomat. Oh, Hotel Otomat. ISPI aja. Iya. Hotel ISPI. Udah. Di daerah situ belakang Hotel ISPI teman-teman. Jadi mobil tabrakan atau teman-teman mau beli mobil ini nih? Harganya murah nih, 55 juta aja ya Pak? Ya, ini hampir sama dengan harga mobil yang X-Tax itu apa namanya? Ya, mobil murah. Pios ya? Iya, iya, Pios. Pios. Ini digital semua. Ini digital semua? Tipe tinggi, tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi ini teman-teman. Tahun. Ini cat pernah diberubah nggak Pak? Belum, masih orisinil semua. Masih orisinil semua teman-teman, catnya. Ya. Kaleng loh. Masih kaleng teman-teman. Tuh. Pokoknya rekomendasi, ya. Sudah Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Siap, terima kasih Pak, yang review kita hari ini. Sukses terus. Ya, itu teman-teman ya. Berhubung petugasnya belum datang, ya udah. Kita tadi review dengan pemiliknya langsung. Jadi ini masih berantakan teman-teman. Jadi libur, petugasnya lagi libur, bukan belum datang. Petugasnya libur. Ya, itu teman-teman ya. Yang paling penting di sini penjualan dan juga bengkel body repair ya mobil ya pusat penjualan spare part dan juga body repair mobil teman-teman jual barang spare partnya yang copotan ataupun spare part yang baru di sini lengkap teman-teman ya jadi itu rekomendasi hubungin aja ya teman-teman ya nomor telepon di video untuk tanya-tanya lebih lanjut karena petugasnya nggak masuk kerja nih. Hari ini ya, oke. Okay. Jadi teman-teman mobil barunya atau mau dimodifikasi di sini juga bisa. Ya ini salah satunya nih. Ya dimodifikasi. Ya tipe paling bawah diubah jadi tipe ngikutin tipe yang tinggi teman-teman. Bahkan lebih nih yang tinggi kan nggak ada yang ininya. Ya jadi dimodifikasi seperti itu. Ya alamatnya Jalan Raya. Cipesil ya di depan Taman Cipesil ya Ciantra Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat teman-teman. Oke semoga bermanfaat ya review kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen dan juga dihubungi nomor telepon ya. Jangan lupa di like, di komen dan juga dihubungi nomor teleponnya teman-teman ya. Otomat 99 menerima servis mobil tune up kaki-kaki ya ganti oli body repair cat dan juga las. Nomor teleponnya 0817 0224 623 gitu ya teman-teman ya atau 0895 38 587 3654 ya. Nah ini banyak spare partnya teman-teman jadi teman-teman yang ingin membeli spare part ya mobil baru ataupun bekas ada ya dua di sini yang second ataupun yang baru ada ya spare partnya knalpot mobil towing ya oli, lampu-lampu, klakson, pokoknya komplit, komplit banget. Oke, sekian video kita kali ini teman-teman ya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.